Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Saya Narul dari channel Aku Beli Barang Online. Dua hari lepas saya terima parcel ni daripada Shopee. Saya beli di kedai Sunwear. Kedai tu terletak di Terengganu. Jadi apa yang dikirim kat saya beli duit sendiri dengan unbox sekarang. Dia punya poster agak lambat. Saya ada tunggu barang dia yang lain satu sekali mungkin. Tapi daripada pihak JNT 2 hari lebih lah dah sampai ke Kuala Lumpur. Ya, apa yang saya beli ni mesin chainsaw Aswana 372XP. Jadi kita tengok apa yang saya dapat daripada beli dengan kedai. Saya beli harga RM2,480. Tapi yang menarik ya, free gift dia. Kalau ikutkan harga barang ni, kalau di kedai tanpa free gift, dia kemik sikit. Ada tanpa free gift pun RM2,200, RM2,300. Tak termasuk postage. Okay, saya beli kat dia. Ni kotak dia. Memang pelik sikit lah kotak dia. Tak, dia triangle. Dia tak petak. Okay. Okay. Aswana. Okay. Spelling betul. Logo pun betul. Okay. Oh, memang kotak dia macam ni lah. Memang segitiga. Bukan kedai modified. Saya mula-mula tu ingatkan kedai modified. Tapi memang betul. Kotak dia macam ni. Saya tak pasti dia dah set kabareta ataupun tidak. Kabareta atau tidak. Tambok dulu. Dia punya kotak dia tulis. Terbalik eh. More than 300 years of innovation. Kat tepi ni ada nombor siri. Model 372XP. Produk number pun ada, serial number pun ada. Jadi saya rasa kalau pada kotak dah original lah. Okey. Agak menarik kotak. Saya tak pasti memang original macam ni ke? Sebab dia nak jimatkan kos postage tu, ruang tu. Mungkin kedai modify kotak dia. Tengoklah. Okay, saya order ni papan 28 inci. Dia punya penutup papan pun penuh. Tak macam steel. Steel selalunya sekelat je. Pendek je. Okay. Aswana solid chainsaw bar. Buka tengok. 28 inci ni. Sebabnya saya nak guna tebang-tebang pokok. Dan juga belah kayu. Saya ada lagi besar pada ni. Tapi steam 070. Nanti saya buat review lah yang tu. Yang ni dia tak ada bearing lah. Kat sini. Kalau macam steam ada bearing. Aswana made in Canada. Nak sebut China. 404 punya rantai. 28 inci, 70 cm. Dia punya ini pun dah berat. Okay, keseluruhan berat ni masuk kotak isi 17 kilo. Jadi apa yang berat sangat saya pun tak tahu. Mungkin papan ni lah. Kita tak perlu. Saya suka dia punya cover rantai, cover bar tu. Buka kotak dia. Okey, kotak dia memang original macam ni. Bukan modified lah saya rasa. Bukan. Dia. Okey, apa yang saya dapat? Dalam ni ada tuti. Aswana punya tuti. 2 liter eh 1 liter. Okey. Original Aswana. Yang ni saya tak ada dapat dalam
dalam gambar, dalam senarai pun tak ada, tapi dia bagi juga untuk minyak petrol dan juga cuci kita goncang ni masuk dalam dalam mesin. Sepatutnya dalam gambar dapat dua rantai. Yang ni rantai untuk untuk potong lah ini. 442 kali 925. Dan dapat lagi dapat lagi satu . Dia cakap bagi dua rantai. Ya. Yeah. Tapi rantai yang lain. Salah satu ni rantai potong lah. Sini 452 925. Yang ni 442 925. Saya tak tahu, saya kena tanya dekat seller yang mana satu belah dan satu potong. Kotak ni pun tak ada tulis. Dia cuma tulis ni je lah ukuran dia. Okay. Dapat dua. Sepatutnya ada PK. PK ada berapa dalam? Dia punya PK yang dia bagi ada tiga PK khas warna. Kotak khas warna. Kenapa dia? Oh, tapi kecil lah. Original khas warna. Tapi saiz dia kecil. Beri diikat dengan kertas, memang susah nak buka. Okey, simpan dulu. 316 dia punya saiz. Memang rantai kecil ya, saya pun tak faham lah. Tak apa. Letak dulu. Dapat lagi apa? Dapat tool dia. Buka skru. Dan juga dia bagi key ni. Key yang hex, bukan hex key lah. Saya lupa nama dia. Dia macam bintang star 6 tu. Okey, original khas warna ke. Okay, tool. Dapat manual book. Khas warna. Manual book. Kita baca. Dan tak ada apa lagi. Kecuali mesin dia. Tak ada lah berat sangat. 6 kilo. Oh, apa yang bunyi? Oh, saya tahu apa benda yang bunyi. Khas warna. Made in Sweden. Boleh nampak? Mana ni? Tu. Made in Sweden. Kita tengok bawah dia ada lagi tak, Cok? Bawah ada ni. Bakul dia. Body kat dalam ni pun. Dalam ni, bawah ni ada tulis Sweden. Aswana. Aswana. Apa yang bunyi ni? Oh, dia punya ni. Dia punya ni. Memang longgar lah. Dia punya skru-skru ni ada yang longgar. Skru adjust rantai. Okay, ada calar sikit. Tak apa. Tak adalah berat sangat. Saya ingat berat. Butang dia. On, off. Dia ni saya tak tahu, cok dia. Wah. Memang best. Pegang pun best. Belum guna lagi. Body yang ni plastik. Yang ni besi magnesium. Crankcase dan magnesium. Magnesium apa panggil? Yang aluminium campur besi. Pantang dia kena air garam. Wah, memang best. Oh, yang berbunyi ni. Dia punya, sebab tak letak rantai lagi. Memang berbunyi lah. Letak rantai dia okey. Okey, saya tak tahulah. Kedai dah. Dah try start ke belum. Tengok minyak lah kalau nak tahu. Kalau ada minyak sikit-sikit tu, maknanya dia dah test lah. Alamak, dia tak test langsung. Saya takut setting tak ngam. Saya tak pandai setting. Ah, sudah kena kedai ya kalau setting. Okay. Oh, dia punya gigi ni pun standard lagi. Okay, memang pada saya ringan. Walaupun 6 kilo. Boleh lah. Okay, minyak mosing. Dalam kotak, memang tak ada apa lagi ya. Memang kosong. Makannya pun kosong. Okay, kenapa saya rasa untung beli kedai ni? Untuk rantai, kalau kita perkiraan kita, rantai pun dah 50 lebih, dekat 60. Satu. Dia bagi dua. Minyak. Kalau yang biasa, kalau 26, Ogawa. Kalau still lagi mahal, 50. 50 lebih. Dia bagi dia bagi khas warna punya. Yang ni RM7 tu, dia bagi 3 21. Kalau campur-campur semua ini saja
tak termasuk papan, dekat-dekat 200. Betul ke saya ke? 100.5. Okey. Yang penting papan ni. Sebab ada kedai dia offer harga 2200. Tapi papan dia cuma 20 ataupun 24 inci. Tak ada yang 28. Kebetulan saya cari-cari kedai dia ada tulis 28, harga yang sama dengan 24 inci. Jadi kedai dia ni ada untung sikit lah kita beli. Kalau nak beli time voucher lebih baik, lebih menguntungkan. Okay, sekarang saya stop dulu, nanti kita akan test mesin ni besok. Sekarang saya nak pasang papan ya dengan rantai. Rantai saya guna rantai belah H-part 2. Punya semalam saya tersilap baca tulisan dia macam 4. Jadi saya sebut 4. Nah, H42 kali 925. Yang 5 ni pun saya tak pasti 5 ke apa. Okey. Ini untuk rantai potong, rantai biasa bukan X cut tu. Buka dia punya cover ni. Okey, dalam dia. Dalam lagi ada tulis Sweden original EM. Oh, banyak, memang banyak lah. Tahun 2022. Dia tulis dia mesin ni dah setahun dekat kedai dia kot. Mungkin keluaran 2022 tu banyak. Sampai 23 tak habis ni. Okey. Keluar sikit. Okay. Baru diketatkan. Berapa kilo lah kalau dah masuk semua wire, wire bar dan rantai. Cek ke sini. Boleh tegang. Ketatkan. Okey. Timbang berapa ketat dia, berapa berat dia. Bar dia yang berat. Okey. 8 kilo 800 gram. Bar saja 2 kilo lebih. Okey. Baru dia rasa berat. Baik, sekarang nak ubur minyak rantai dan juga minyak petrol. Sekarang saya nak masuk koti. Saya guna koti baru. Masuk dekat minyak rantai dia. Eh, ini petrol. Nasib baik. Patut lain. Bersih je lagi dalam dia. Saya masuk sikit je ni. Saya masuk 250ml lah. Untuk testing. Okey.
Lepas tu saya masuk tuti. Cuci dan ambil petrol. Kedai tadi dia ajar saya, Sunway Machinery, dia ajar saya, dia chatting dengan saya. Kedai ni ramah. Chattingnya tak berhenti kalau kita tanya. Bagus lah. Walaupun hari ni Christmas, cuti. Ramai tak cuti. Okay. Mak dia suruh masukkan minyak sehingga 110 ml. Oh. Okay. Inilah. Tak pakai burung macam ni. Okey. Sikit lagi. Okay, dah. Dah selesai tu. Saya akan masukkan tuti macam yang dia cakap kan. Sehingga tanda yang atas ni. Kalau nampak lah. Okay. Petrol dekat 1100 ml. Tuti kena sampai kat sini. Ratio dia 1 per 5. Kalau ikut dekat sini. 1 per 50. Tapi kedai kata ikut macam ni. Kita buat lah. Cuti penting tuan-tuan. Kalau tak cukup dia jam. Kalau lebih susah start. Tapi biar susah start daripada jam. Okay. Goncang sikit. Ha, semua. Okay, kita buka. Buka petrol dia. Dah masuk habis. Sebab nak testing. Okay, tak tepi. Minyak. Ni bahaya ni minyak ni. Dia matuk ni. Start. Ini start. Okay. Kalau macam steam, kena tarik cuk siap-siap. Cubalah macam steam. Test dulu. Tak sangkut ke tak? Okay. Ha. Okay. Ya. Main hitam dia belum turun lagi. Tapi senang start. Yalah baru eh. Bunyi dia sadu. Tak macam still lah. Dah ada keluar dia punya hitam. Sekarang kita nak pergi try potong kayu. Okay, ini hari kedua. Ketiga. Jadi macam ni, saya nak hidup, nak try tebang pokok langsat ni. Tapi dia condong dia ke arah sini. Saya nak tebang dia ke sana. Okay, nak start dia. On kan dulu. Lepas tu,
Tarik pelan-pelan takut tersangkut. Okey, tak ada. Tarik cuk. Okay. Agak mudah lah dia punya. Itu hasil dia. Saya terbang pokok langsat ni. Saya tak pandai sangat nembang. Tapi sepatutnya saya nak jatuh ke sana. Saya jatuh sini sikit. Tak apalah. Ini boleh terbang. Okey, ini besar dia langsat. Tak tahu berapa saat. Ingat dalam tak sampai 1 minit lah. Jadi, mesin ni memang sedap lah. Untuk memotong, untuk nembang. Membelah saya tak tahu lagi, saya belum try. Lepas ni kita buang dia punya dahan sikit-sikit. Tengok macam mana. Wow.
Okey. Nak potong-potong pun senang, walaupun kayu lansat ni keras. Mata tajam. Mesin pun bertenaga. Jadi inilah review saya, unbox saya mengenai mesin Husqvarna 372XP. Boleh beli dekat, wah penat, dekat Sunway Machinery. Dia selalu ada promotion, tengok apa barang yang dia bagi. Jadi saya rasa berbaloi lah saya beli ni. Review saya tak ada dibayar oleh sesiapa. Memang saya buat untuk semua orang boleh tengok. Saya rasa lepas ni saya nak try guna jangka untuk belah kayu, ataupun belah sendiri macam ni je, freehand, guna rantai belah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.